dinas sosial. Kalau boleh aku bawa aja tuh ada di pantai sini, lebih baik di rumah sakit. Aja tuh orang tanggung di rumah sakit. Viral di media sosial Facebook, bayi yang sempat ditemukan di sebuah garasi di Tomohon dan dirawat salah satu keluarga yakni keluarga Runtu Simbar di Kota Tomohon. Kini mendadak pihak dari Dinas Sosial Kota Tomohon meminta agar anak itu diserahkan untuk diurus oleh Dinsos karena dianggap sebagai anak terlantar. Keluarga pun merasa keberatan bayi tersebut disebut anak terlantar karena telah diurus dengan penuh kasih sayang oleh keluarga penemu bayi. Berita ini pun viral setelah dibagikan oleh pemilik akun FB Febi Simbar dan dibagikan netizen Kawanwa. Dinas sosial, kalau boleh aku mau aja tuh ada di pantai sini, lebih baik di rumah sakit. Aja tuh orang tanggung di rumah sakit. Iya. Nanti tuh orang tanggung tuh ada di rumah sakit. Biar jangan bawa di dinas sosial, biar tuh ada tetap di sini. Nanti tuh orang yang tanggung tuh ada di rumah sakit. Semoga. Biayanya.